Dekat sini saya ada dua jenis mesin. Sebelah sini adalah mesin angle grinder. Sebelah sini adalah mesin orbital sander. Dua mesin ni sebenarnya bukan mesin yang sama. Tapi saya guna dua mesin ni untuk tugas yang sama. Saya guna untuk gosok kayu. Yang mesin angle grinder ni, mata bahagian depan dia ni saya tukar kepada mata yang boleh lekat kertas pasir dekat atas ni. Dan mesin sander ni pula saya baru je upgrade. Yang ni saya baru pakai dalam 2-3 minggu. Jadi dalam video ni saya nak kongsi apa yang best sangat gosok kayu guna mesin orbital sander ni. Sedangkan kita boleh je gosok kayu pakai mesin grinder ni. Mesin grinder ni saya dah pakai setahun lebih, dah banyak jasa. Tapi itulah nak juga saya upgrade kepada mesin orbital sander ni. Jadi jom. Sebab utama saya upgrade kepada mesin sander ni kerana dia punya dust management. Dekat bahagian bawah ni dia ada lubang untuk habuk masuk. Habuk ni akan disedut ke dalam vacuum bag dekat sini. Dia lalu dari bawah masuk ke dalam ni. Kalau tengok dalam vacuum bag ni dia ada habuk. Kalau yang mesin grinder ni lebih kepada mesin yang kita modify. Jadi dia tak ada tempat untuk sedut habuk. Yang mesin sander ni, tempat bahagian sedut habuk ni kita boleh pilih. Sama ada kita nak pakai bag yang dia bagi ni ataupun kita nak cucuk vacuum. Yang ni adalah sebab utama saya upgrade kepada mesin sander ni. Sebab saya nak guna benda ni untuk cucuk vacuum. Jadi bila ada vacuum, saya boleh guna mesin sander ni tempat tertutup dalam bengkel saya ni. Sebelum ni kalau saya nak gosok kayu, saya banyak guna dekat luar. Sebab saya tak nak habuk tu terbang dalam bengkel, nanti dia lekat dekat sini. Banyak kerja nak kena lap. Untuk cucuk vacuum ni, saya kena buka dia punya pot ni. Saya nak test pakai vacuum saya ni. Kepala hose vacuum ni saya boleh cucuk je dekat sini. Tapi dekat sini, vacuum saya ni tak boleh masuk dekat sini. Sebab vacuum saya ni tak dicipta untuk mesin ni. Jadi untuk settlekan problem ni, saya dah design satu adapter. Jadi yang ni saya print dulu. Bila dah siap print, yang ni hasil dia. Adapter ni saya boleh cucuk dekat bahagian sini. Okey, saya cucuk bagi dia rapat macam ni. Dan saya dah boleh cucuk vacuum saya. Kalau tengok dia fit dengan cantik. Setup untuk vacuum saya ni dah siap. Mesin sander ni saya boleh sedut dekat mesin vacuum sana. Mesin orbital sander ni memang dicipta untuk gosok kayu. Jadi dia akan ada tempat untuk sedut habuk macam ni. Tak kira lah mesin ni pakai wire ataupun pakai bateri. Jadi saya nak test untuk gosok kayu. Vacuum ni saya letak dekat bawah. Kalau tengok hasil pakai vacuum ni, bagi saya dah okey sangat dah. Sebelum ni kalau saya gosok kayu, lengan saya ni penuh dengan debu kayu. Kalau yang ni bersih sikit tempat saya buat kerja. Tapi sebenarnya vacuum ni, dia bukan boleh sedut 100%. Kalau dia boleh sedut 80%, dah kira okey sangat dah. Saya tetap kena bersihkan sisa-sisa debu. Sebab yang kedua saya upgrade pakai sander ni, sebab dia punya ergonomi. Kalau sander ni, saya boleh guna gosok kayu sebelah tangan macam ni. Switch dia dekat bahagian depan ni, dicipta untuk kita tekan bila kita pegang sebelah tangan. Dan kalau tengok dekat sini, yang ni tempat untuk adjust kelajuan. Kelajuan ni kita boleh adjust sebelah tangan macam ni je. Sander ni kita boleh guna sebelah tangan stabil sebab dekat dalam ni. Dekat bahagian dalam ni, antara motor dengan piring kertas pasir yang pusing dekat bahagian bawah ni, tengah-tengah tu dia ada bearing. Dekat sini bearing dia. Jadi bearing ni, kalau saya pusing benda ni, yang geraknya sebenarnya motor dan piring kertas pasir yang bahagian ni. Gerakan dia ni terpisah macam ni sebenarnya. Motor ni tak bersambung direct dengan piring bahagian bawah ni. Kalau saya tekan benda ni dan saya pusingkan motor, hanya motor yang bergerak. Piring bahagian bawah ni tak bergerak. Fungsi bearing dekat sini sebenarnya untuk sesuaikan kelajuan piring dia ni tanpa jejaskan kelajuan motor yang ada dekat dalam ni. Contohnya dekat sini, dekat kayu, saya tekan kuat.
Jadi piring bahagian bawah ni dia akan ada beban. Jadi piring dekat bawah ni dia akan pusing slow. Tapi motor dekat bahagian atas ni dia tetap pusing kelajuan sama. Kalau tak ada bearing dekat bahagian bawah ni, kita dah boleh bayang dah. Piring ni dia sambung direct dengan motor ni. Motor ni pula pusing laju. Bila kita tekan, confirm-confirm benda ni akan pusing. Confirm-confirm tangan kita akan pusing sekali. Dan bearing bahagian dalam ni juga, fungsi dia untuk elak beban pada motor. Bila kita tekan dekat kayu tu kuat, jadi motor ni tetap boleh pusing kelajuan yang sama. Walaupun kita tekan kuat, sebab motor bahagian dalam ni, pusingan dia tak boleh ada beban. Dia hanya boleh pusing laju sahaja. Kalau ada beban, dia pusing berat, motor dalam ni akan rosak, akan terbakar. Jadi sebab ni lah, sender ni dia selesa guna sebelah tangan. Walaupun kita guna speed laju, kita tekan dekat kayu kuat, benda ni tak rasa melawan, tak rasa macam nak terpusing. Beza kalau saya pakai grinder macam ni. Sebab grinder ni, depan dia ni dicipta untuk potong besi, untuk canai besi. Jadi dia tak ada bearing dekat bahagian dalam macam ni. Benda ni kalau saya guna, saya terpaksa pakai dua belah tangan macam ni, baru dia stabil. Kalau kelajuan dia tu tak ngam, dia akan tendang macam ni. Pusingan dia tu tak boleh dikawal. Tapi kalau nak gosok kayu guna grinder, kita boleh pakai grinder yang ada speed control. Kita boleh guna speed rendah. Tapi grinder saya ni dia tak ada speed control. Jadi terpaksalah saya DIY satu speed control untuk guna dekat grinder tu. Speed control ni saya boleh kawal dekat sini. Benda ni saya dah guna lama. Masih lagi elok tapi dah buruk sikit. Kadang-kadang kalau grinder yang pakai wire, saya nak guna untuk potong besi, pusingan dia tu terlalu laju. Sebab besi yang saya nak potong ni kecil, nipis. Jadi saya slowkan speed grinder dekat sini. Saya nak pasang balik grinder saya. Okey, dah siap. Jadi yang ni antara sebab kenapa saya upgrade mesin sender saya ni. Sebenarnya untuk gosok kayu, tak ada masalah. Kita boleh je pakai grinder. Saya pun dah pakai lama. Grinder ni antara power tool yang multifunction. Banyak kerja dia boleh buat. Tapi grinder ni akan jadi power tool yang sangat-sangat bahaya kalau kita guna untuk potong kayu. Ramai dah yang putus tangan, putus jari bila guna grinder ni untuk potong kayu. Jadi jangan sesekali guna grinder untuk potong kayu. Jadi sampai sini saja untuk video. Saya lupa nak pasang belting dia. Kena buka pasang balik. Tak apa. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.